ni kita nak belajar buat mi bayam homemade. Okey, so sebelum tu bagi saya masa seminit kejap, saya nak copy link dulu. Saya nak copy link kejap. Okey, so bersama kita hari ni adalah Farhatul. Panggil apa ni? Panggil Farhatul Mubinah, panggil Mina boleh, Farhatul pun boleh. Panggil Mina lah. Panggil Farhatul pun boleh. So nak senang panggil Mina aje. Mina. Okey, ha, so saya nak share sekejap. Kalau anda nampak posting ni, anda boleh share dulu. Okey. Alright. So, yang kita nak gunakan hari ni, kita nak buat homemade mie ni. Kita menggunakan mesin. Mesin ajaib. Tengok depan sikit, dekat sikit ni mesin ni. Okey. So mesin ni adalah nama mesin mie ataupun noodle maker, pembuat mie. Nama je macam noodle maker. Tapi sebenarnya dia boleh buat macam-macam. Kejap lagi kita tunjukkan. Okey. So kita nak ajar cara pasang dia dulu, okey. So yang pertama ni. Yang pertama ni kita ambil yang ni dulu. Okey. Ni yang pertama. Yang kedua kita ambil gegelong ni, cik. Macam nampak macam gegelong kan? Gegelong ni kita masuk macam ni. Yang kedua. Yang ketiga, ni dia, ni dia, ni dia. Roda ni. Pak, masuk macam ni. Okey. Dah cukup tiga barang ni, kita letak sekejap tepi. Yang ni dia punya bowl. So bowl dia ni kita letak kat sini. Okey, bowl kita letak dekat sini. Kemudian, okey. Yang ni set ni tadi kita masuk terus. Kita masuk terus dalam ni. Okey. So bila kita dah masuk terus dalam ni, dekat sikit kita nampak tak anak panah ni? Okey. Anak panah ni dia mesti kena duduk dekat sini. Unlock. Okey. So anak panah duduk kat unlock kan? Mana dia? Ni live ni jangan buat pasal je. Tak dalam. dalam ni dia kena ni. Ni kan? Kena masuk bagi habis dulu. Okey. Macam tu. Kan. So, ni kita cari. So dia dah rapat kat sini, barulah kita pergi kunci. Tadi unlock, tapi dia kena letak dekat unlock dululah, letak sini. Sebab kalau dia terus masuk dekat sini, dia takkan boleh masuk. Okey. So dia memang kena masuk dekat sini dulu. Baru kita lock. Okey, dah siap lock. Okey. Kita ambil penutup dia. So penutup dia mestilah ditutup dekat sini, masuk sini dulu. Masuk sini. So kita kita tutup dia. Okey. So bila kita nak buat mie, dia dekat nozzle sini, kita boleh pilih mana nozzle-nozzlenya. Di manakah nozzle-nozzleku? Okey. So kita nak tunjuk dia punya nozzle, okey. So nozzle dia semua ada 6, okey. Yang pertama yang ini. Yang ni buat mie, okey. Yang pertama mie. Yang kedua kuih tart. Nampak tak mesin mie boleh buat kuih tart, okey? Mesin mie keluar tart, okey? Ni tart. Tart pula yang paling best bukan keluar satu tau. Dia sekali keluar dua, atas dan bawah. Memang cepat. Kejap lagi kita tunjuk. Yang seterusnya ini. Lambang apa ni? Macam tiga segi macam ni, maruku. Okey? Maruku yang tiga segi tu kejap lagi kita tunjuk juga. Seterusnya kotiau ataupun fettuccine lah, yang kotiau kecil tu. Okey? Kemudian bihun. Ataupun kalau nak buat biskut raya, biskut sarang semut. Okey? And then yang ni dia datang sekali. Dia datang sekali, kita bubuh macam ni. So dia ada ring. Ini adalah ring tu apa? Ring untuk macaroni. Pasta, pasta ataupun macaroni lah. Okey? So dia akan keluar bering-ring, bergelung-gelung lah. So 6 total, 6. Okey? So kita pilih saja mana-mana yang kita nak keluarkan dulu. So saya akan pilih yang mie dululah. Letak saja kat sini. Kita letak. Okey. Dah letak. Tutup. Tutup dia pusing. Terus. Alright. Siap dah pasang. Okey, dah siap dah pasang. So, kita nak terus kepada buat mie. So, bahan-bahan kita punya mie, kita on dulu kita punya ni. Okey. So, bahan mie dia. Bahan mie dia senang. Nak buat mie ni pakai tepung, pakai air. Okey. Jadi tepung dekat sini saya pakaikan 200 gram. 200 gram ni kiranya cukup untuk sekali makan lah. Kalau nak masak banyak sikit, boleh dua adunan terus. Okey, boleh dua adunan terus. So saya ambil satu adunan pasal nak makan berdua saja dengan Mina kita. Okey. Jadi 200 gram tepung. Boleh campur juga 100 gram tepung high protein, 100 gram tepung gandum. Okey. Okey, so cara nak buka ni tadi kita dah tutup. Cara nak buka dia, tekan yang ni dekat ibu jari, tekan. Tekan. Okey, so kita tekan songkit. Tekan songkit. Okey, tekan songkit. Yang ni selalu orang macam confused. Macam mana buka? Macam mana buka? So, tekan songkit. Pasal baru kan? Songkit. Dia tak susah pun pasal saya punya kedarat kurang. Tak adalah. Okey. Jadi
bahan-bahan yang perlu kita masukkan adalah first kita masukkan bahan pepejal, cecair jangan masukkan. Cecair kita kena tutup dulu, kejap lagi kita masuk ke atas. So bahan pepejal kita masukkanlah kita punya tepung. Okay? So kalau kata nak buat kuih tak nenas kan, sebab dia ada nozzle tak nenas tu, kita masuk sekali dalam ni tepung margarine dia. Okay? Dah siap dekat situ. Nak tinggalkan sikit pun. Okay, tutup. Alright? Tutup. Okay? Okay. So dah tutup. Sebab dia sensor. Kalau tak cukup, tak tutup ketat, memang tak boleh on. Okay? So, lepas apa ni kita punya tepung, saya masukkan air. Yang ni bukan air pandan tau. Yang ni air bayam. Pasal nak special sikit, buatlah apa ni? Mi bayam. Pasal banyak apa? Khasiat. Tenaga kuat. Okay. Jadi mi bayam ni saya nak letak sedikit garam lah. Janganlah kita punya ni tawar kan. Jadi garam saya bubur lebih kurang satu sudu. Buat dalam ni lah. Satu sudu kecil lah. Bubur lebih sikit. Teaspoon lah. Okay, teaspoon. And then, kalau kita tak nak bagi kita punya mi ni melekat-lekat, selalunya mi kena bubur minyak sikit. Jadi kita bubur sedikit minyak. Okay. Akak. Terus kat sini pun tak apa. Terus kat situ pun tak apa. 3 gram. Okay. Lagi. Tak naik pun. Terus pun tak apa. Tak naik lagi. Tapi ada. Okey dah. Boleh lah tu. Bau dua. Oh iya ke? Angin. Satu lagi. Apa? Tak apa, kalau terlebih pun tak apa. Okey. Boleh lah tu. Okey. So, dah 5 dah. Jadi kita kacau sikit, sebab apa kita nak kacau? Sebab kita bubur garam tadi. Jadi kita kacau lah garam kita. Okey? Bagi larut sikit. Supaya tak berketul-ketul. Okey? Okey. Jadi, dah siap pun mi bayam kita. Mi bayam tak siap lagi. Bau air. Jadi, kita tengok dekat sini. Dia ada auto stop. Okey, auto stop. Dan juga ada picit mi. Jadi kita nak on dia, kita tekan auto stop ni. Okay? Dan cecair ni, kita bubur dekat lubang ni. Sedikit demi sedikit. Okay. So kita masukkan. Yes. Setengah orang kalau macam buat apa? Buat apa tu? Kuih tak nenas kan? Kuih tak nenas dia ada telur. Telur pun kita consider as cecair. So telur pun kita kena bubur kat atas macam ni. Kocak dulu. Pekat kan dia punya color. Khasiat. Tak perlukan apa warna tambahan. Okey. Tapi rasa tak cukup ni air ni. I rasa lah. Sebab dia macam kita uli tangan, kita boleh jangan terlalu straight. Kalau agak-agak kurang tambah. Kalau agak-agak macam lembik tambah tepung. Keras tambah air. Dia tak cukup, kita standby je. Tapi kena gunakan jak yang ni jugalah sebab dia ada muncul. Okay. So kita nak menguli tu, kita ambil masa sikit lah. Kita ambil masa sikit. Dia lebih kurang ulian dia 15 minit macam tu. Dia tak auto stop. Dia kalau dia terstop, kita boleh on balik. Kadang-kadang dia stop, waktu dia dah siap putar. Kadang-kadang kalau dia stop, dia tak siap lagi habis, kita boleh continue balik. Dia lebih kurang 15 minit ke 10 minit ke 15 minit macam tu lah. Tapi kalau kata kita uli tangan pun,
masa dia lama juga. Lebih kurang lama juga. Lenguh lagi. Lenguh lagi. So apa-apa kita standby ni. Standby dulu ni. Okay. Cantik colour dia pekat gila. Ni bayar hijau kalau bayar merah. Merah. Merah nami kita. Sikit ni. Tapi ikutkan yang pakai dah tu. Tengok dia dah ambil semua. Kita punya adunan sangat sedikit. Dah siap dah sebenarnya. Sekejap nak pusing balik. Tapi saya rasa saya nak kena stopkan dia sebab dia dah nak keluar dah tu. Dia akan ni. Tapi bila kita tengok, kita punya adunan macam belum cukup. Kan? Sebab saya rasa tak sampai 10 minit pun. 5 minit kan sebenarnya. Sekejap sangat. So, kalau kita nak uli balik. Kita tekan dia balik. So, dia uli balik dah. Kita nak bagi dia uli. Yang kata apa? Sekata lagi sikit lah. Okay, sekata lagi sikit. Ikutkan adunan ni terlalu sedikit. Terlalu sedikit lah. Sebab tak apalah nak makan banyak ni kan. Tapi as percubaan dan as nak belajar hari ni, I rasa dah adunan ni dah okey. Tapi macam sedikit kental. Tapi kita try tengok macam mana dia keluar. Sebab kalau dia dah keluar sekalipun, kita boleh ambil balik, masuk balik. Jangan terlalu macam macam mana ni, macam mana ni, kan? Oh dia kan, bila dia dah nak jadi mix, dia reverse eh? Dia automatic, dia reverse lah. Ni dia uli, dekat sini. Sehari bila nak keluar mi, dia akan keluar kat sini. Dia sendiri reverse? Yes. So ikutkan macam terlalu sedikit ni, dia tak nampak macam seronok lah keluar banyak. Sehari tak ada habis lah. Kan, tak apa. Sikit pun sikit lah. Kejap lagi, dia dah habis pusing ni. I rasa ni adunan dia dah okey lah. Cuba main tengok dekat. Adunan dia kira dah tak melekat kat tepi-tepi tu. Kira dah ambil semua, dah berkumpal. Dah kira okey lah. Okay? Kejap lagi dia automatik. Dia akan automatik. Masuk dalam tu dan dia keluar. Tapi kalau kata kita dah rasa dah okey, kita tak mau tunggu dia automatik, kita boleh stop. Kan? Dan ambil lagi satu butter ni. Picit Mi nama dia. Maksudnya kita nak keluar lah. Kita tak mau tunggu dia auto. Berhenti. Kita nak sekarang-sekarang dah keluar. Jadi kita picit Mi. So picit Mi dia akan dia akan masuk dalam tu. Okay. Dia dah masuk dalam tu. Tunggu set. Cuma dia tak banyak eh. So dia akan keluar sikit-sikit lah. Macam tak best sebenarnya. Dia dah keluar dah. Kalau kita tengok dalam ni pun dia masuk tak banyak. Tapi kalau kita tak dia masuk banyak, kita stop dan kita masukkan. Sebab dia memang adunan dia terlalu sedikit. Okey. Okay, jadi kita boleh ambil pakai tangan. Ada usah tangan tadi, kita masukkan je dalam ni. Lubang ni kita bantu dia sebab dia terlalu sedikit kan. Selalunya kalau macam ni maksudnya dia dah habis dah. Kalau kata banyak tadi dia memang meriah lah keluar. So, tekan picit Mi. So, ada lah dalam tu lah. Kita dah bantu dia masuk sikit. Keluar, dia keluar. Tu dia Mi bayang kita. Kali dia cantik eh. Nanti dia jatuh. Ni ada kone hijau. Ni lah Mi bayang. Mi kasiat nama dia. Okay, so ni lah rupa Mi kita. Mi bayam. Dekat kedai ada ke Mi bayam? Tak ada. Ni homemade. Homemade. Okay. Boleh buat bisnes ni. Mi bayam, Mi carrot. Yes. Selain daripada Mi, kejap lagi kita nak tengok apa yang boleh buat bisnes ni. Yang ni kan selalu, yang warna-warni tu. Okay, ni salah satu contoh lah. Mi kita dah keluar dengan jayanya. Okay, so kalau dia stop, tekan lagi picit Mi. Kita tunjuk sekejap je Mi, sekejap lagi kita tukar nozzle. Nak potong? Ikutkan? Nak potong? Okay. Tapi kalau orang yang suka colour tu bolehlah bubuh pewarna kan. Kalau kita ni nak sihat. Kalau boleh tak nak pewarna lah. Pewarna tiruan tu tak nak.
Okay, so this is how mie kita. Kental elok lah mie ni. Okay. Yes. So kalau kata nak stop, I rasa I stop sekarang sebab takut adunan habis. Kita nak tunjuk banyak lagi. Ya. Yeah. Kita stop. Stop mie. Okay. So kita potong sahaja. Tu. Okay, kita letak sini lah mie kita. Mie sanggul, mie sanggul. Ya, semua. Okay, so kita nak tukar nozzle dia. Kita buka sahaja. Okay, buka. Dan tukar nozzle. Nak nozzle apa ni? Kita buat nozzle. Yang ni, ni tadi ni. Okay, makaroni. Makaroni ke? Oh, makaroni. Ha, makaroni. Okay. So, yang sayang ni kita masuk balik dalam ni. Jangan bagi sayang kan. Sayang. Okay. So, kita tukar yang ni. Dah masuk. Kita... ini kita masuk. Alright. Okay. So, kita tekan button apa tadi? Picit mi. Okay, picit mi. Kita tengok kita punya pasta ataupun makaroni, makaroni kita. Buat kontok-kontok makaroni lah. Haa, kontok-kontok dia. Tapi dia tak masuk dalam tu. Saya nak kena terlalu sikit. Sekejap. Macam ada nak masuk. Dia kalau macam ni selalu macam dia nak habis lah sikit. Kalau dia banyak tu dia meriah aja keluar. Ha, tu adalah sikit. Ha, tu je lah dia masuk. Ha, tu. Okay. Yang ni kalau color purple kan, gledek purple tu apa semua kan. Sesuai lah kalau nak buat organik lah ni. Kalau maybe anak-anak kan. Kan PKP, PKP ni kan. Duk rumah tak buat apa? Ya. Okey, duk rumah tak buat apa, kita bantu dia sikit lah. Nak rasa kan, seronok kan? Rasa. Ha, kalau kita ada anak-anak dara macam ni, seronok lah. Okey? Kita suruh sit down kat aunty. So, kita tekan picit ni sahaja. Kita dah tak ambil button ni sebab button ni untuk memuli. Cuma kita pakai button ni untuk stop je. Okay? Ini adalah macaroni buatan sendiri. Ya, kalau dia penuh memang meriah dia terus keluar. Okay? So, boleh tengoklah dekat sini dia punya yang cantik. Ni kalau kita ada anak-anak dara macam ni kan? Ah, seronoklah waktu musim-musim PKP. Jadi potong. Okay, kita potong. Agak-agak besar-besar macam ni kan? Potong. Potong. Bubuh sini. Okay. Ni sedap lah. Bayam ada kuning apa, labu ke, keledek purple tu kan? Carrot pun boleh. Carrot pun boleh ikutlah. Kok-kok anak tak suka makan sayur ke kan? Terus jadi suka. Terus dia tengok macam ni sedap lah. Okay, so kita nak tukar nozzle. Kita nak tukar nozzle, nak tengok lain. Nak buat so, ke you nak buat? You buat lah, you try lah. Mama. Yes. Cakap Mama try. So sekarang nak pakai nozzle apa? Okay, cabut je. Pandai try juga. Ni lebih ni. Tak apa, kutip lagi lagi. First time tau. Ya, first time nak guna. Ni tak nak, ni tak nak lah. Ni tak terlalu nampak. Kecil tadi. Sangat. Yes. Ambil tat. Tat. Ambil tat. Okey, kita tat mana ni? Okey. Okey, tekan picit mi. Nak bantu ke? Boleh juga. Nak bantu sikit. Okey, tekan sikit. Yes. Tapi kalau nak cepat pakai tangan. Itulah saya pakai. Dah basuh, dah basuh tangan. Okey. So ini adalah yang baru kita unboxing tadi. Jadi Kak Mina kita first time tengok dan first time nak pegang, first time nak buat. Tapi dengan bantuan dealer, cik dealer kan, masa kita yang bawa, kita tunjukkan dengan bantuan sales girl. Sales girls. Beliau pandai pakai. So kalau anda di luar sana, kalau nak beli barang, carilah orang yang macam Kak Mina ni. Sekarang dia dah pandai kan pakai. Nak beli boleh cari dia. Dia boleh ajar. Okay? Okay, cukup. Okay, cukup.
Sebenarnya dia akan masuk sendiri, cumanya Aruna sikit. Ha. Okey. So tekan picit ni. So nanti kita bancuh lebih sikitlah. Okay, so ni adalah kuitat kita lah. Tapi dia merekod sikit pasal ini adalah adunan mi. Adunan mi agak kental. Kalau adunan tak, dia laju. Kalau buat kuitat ni memang seronok lah. Banyak output kita dapat nanti. Yes, cepat je. Dia dia lihat sebab dia adunan mi. So kalau macam ni kan dia ada inti kan, tai. Ini kata ni. Ni kan. Ada lebih. Oh, dia dah ambil dah. So kuitat kita ni lah. Tak ni malu-malu nak keluar sebab ada nami ke? Sebab ada nami. Sian je, tak apa. You boleh pegang kuat sebenarnya. Jelas. Aku malu-malu nak pegang. Petak ada kuah hijau. Tak pandai. Kalau tak betul-betul tu, dia lah stop sendiri. Tekan balik. Tekan balik ni. Ni kita reka lah. Kondong-kondong tak hijau. Tak. Tu stop. Yang ni picit ni. Set. Lupaan baca mi kan? Hai. Ya, dia masuk dah. Hai. Okay. Ni tat lah. So kalau musim raya, tak raya pun tak apa. Makan je boleh je buat tat. Tak payah tempur raya. Dia kata potong. Kita pergi ke dalam usul. Inilah kalau ada anak-anak perempuan. Ni orang yang seronok lebih. Baru tiga. Tekan-tekan boleh kan? Bau bayam dia kuat. Yang ni cantik. Maruku. Kalau kata kita nak buat maruku sendiri kan, nak bagi anak-anak kita makan kan. PKP tak boleh keluar nak beli maruku. Dari satu kalau kita buat sendiri, kita yakinlah sikit. So kita bolehlah menggunakan nozzle yang maruku ni. Maruku. Maruku apa ni? Maruku bayam. Sayur lah. Maruku bayam. Wah, cantik-cantik. Jadi. Yang ni maruku bayar, maruku sayur. Sehat lah maruku ni. Macam teringin pula nak buat maruku. Bila tengok sedapnya maruku ni. Bulat kacang goreng. Kacang pula bubur, campur kacang. Maruku campur kacang. Kasih kacang tu. Banyak panjang lagi. Kelas ke? Banyak sikit pun okey. Kita agak buat macam selokok-selokok macam ni lah. Boleh lah. Kita nak tunjuk bentuk maruku tu. So stop. Rasa macam nak tambah air sikit lagi adunan ni. Lihat. Tambah. Saja nak kan. Tak tahu lah boleh ke tak. Sebab dia sekarang tengah pusing. Kita buat dia. Maruku lagi lah. Mama nak tepung. Nak tepung. Jagi tepung. Tak tunjuk nanti keluar. Mama tengah lah ni. Okay. Ana sit down dulu. Sit down dulu. Maggi ni tak boleh buat Maggi. Maggi boleh lah ni Maggi ya. Mi lurus ya. Dia boleh makan Maggi. Boleh. So kita tukar. Kita tengok yang ni adalah bihun. Cuma kita tak pakai sebab adunan dia liat untuk mi. Kalau bihun dia lembut sikit, dia bolehlah keluar sebab dia terlalu kecil. Okay, stop. Kita tukar.
suka nozzle lah. Ambil nozzle fettuccine ni. Nak bedo. Ni bukan play-doh. Nampak? Ah, tu lah kata tu seronok tu. Seronok tu kalau ada anak-anak ni. Ha, daripada nak masak tak jadi masak. Kita sekali dengan mak-mak kita main play-doh. Aku tanya, cikgu, spaghetti pun boleh buat boleh buat guna maker no? Mesti lah. Ni spaghetti, yang ni, fettuccine. So sekarang kita nak buat fettuccine. Buat sendiri. Sebenarnya dia bukanlah kata kita nak buat sendiri sangat. Kita orang kata apa? Seronok. Seronok duduk rumah, lebih-lebih kita ada anak-anak macam ni. Saya kalau kat rumah ada anak macam ni, memang seronok tau, seronok, meriah. Meriah. Kalau nak buat peniaga, memang tak boleh ada anak-anak. Tapi kalau memang duduk rumah, memang saja nak buat bersama anak-anak, yes, kita perlukan dia orang. Okey? Boleh lah tu Kak Dina tu. Nak ketat. Bentuk okay. Macam ni tak ada. Bentuk macam mana sayang? Ni? Bentuk betul? Tak. Oh ni, petak. Ni dah jadi kuih tak? Okay, so ini adalah fettuccine. So cukup kita tunjuk 5 nozzle kita. Jadi. Ni fettuccine lah. Cuma kalau kata dia color kuning tadi, dia nampak memang wow lah semua. Tapi hari ni kita saja. Bayar banyak? Banyaknya di keluar. Banyak kan? Nanti Hana boleh ambil. Nanti Hana boleh teman mama buat. Okay. So ini adalah fettuccine dia. Ataupun kalau kita ada, ingat tak kerepek macam kerepek gunting tu kan? Ada juga kan saiz macam ni kan? So nak buat kerepek-kerepek tu, kan kerepek tu marku. Sebenarnya marku lah juga kan? Boleh. Marku dia macam ni pun boleh, dia macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Okay. So kalau dia tak ada, kita boleh masukkan dalam dan kita picit sahaja. Okay. Setakat malam ni kita punya demo, kita punya pembuat mi. Tapi sebenarnya nama je pembuat mi. Tapi dia tipu kita. Bukan boleh buat mi saja. Boleh buat 6. 6 benda hidangan. Okay? 6 hidangan. Maruku dia macam-macam bentuk lah rupa boleh buat. Alright. So, sehingga bertemu lagi di lain rencangan. Okay? Wow. Bye-bye.